Halo guys, bertemu lagi dengan aku Satria. Kali ini aku bakalan bermain game Taps lagi ya. Nah guys, di episode kali ini aku bakalan bikin unit lagi. Nah unitnya itu unit polisi ya guys. Ya guys ya, unit polisi. Nah ini ke custom content dulu. Unit polisinya kayaknya bajunya warna biru aja ya. Gak usah warna coklat gitu, warna biru aja bajunya. Ini senjatanya dulu apa bajunya dulu ya? Bajunya dulu aja lah guys, biar nanti senjatanya gampang ya. Nah bajunya ini, oh ini ada nih polisi. Nah topi polisinya aja dari sananya udah warna biru ya, jadi kayaknya gak usah diwarnain. Ini coba ada lagi gak yang kayak polisi gitu? Kayaknya langsung aja ya ke bajunya. Oh ini ada nih bajunya. Baju polisinya di sini ada gak? Coba. Oh gak ada ya, kalau tangannya gak ada gitu. Sarung tangan polisinya gak ada. Kayaknya pakai yang kayak gini aja nih, nanti diwarnain biru. Celananya juga gak ada kayaknya. Kan gak ada guys. Kayaknya pakai celana biasa aja warna merah. Nanti diwarnain biru gitu celananya. Celananya yang mana ya, tapi yang cocok buat polisi gitu. Yang mana ya guys? Oh ya guys, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channelnya semakin berkembang guys. Like sebanyak-banyaknya ya. Nah ini guys, celananya kayaknya udah cocok ya, tinggal nanti warnain aja nih. Ini aja dulu apa, pasang-pasangin dulu perlengkapannya, nanti tinggal warnain. Terus apa sih, tinggal kasih senjata doang. Ini apalagi ya kira-kira yang pas gitu buat polisi. Celananya udah apa gini aja, tapi kayaknya kurang ya, kayak ada yang kurang gitu. Kasih apa lagi ya ini biar pas gitu loh, biar apa sih namanya, kayak polisi beneran. Kayaknya ini apa ya, gak usah deh, kayaknya cari yang lain aja guys. Nah ini aja udah, kayaknya aku warnain aja dulu nih biru. Malah kepencet remove tadi. Mana sih celana yang tadi guys, yang tadi aku pakai? Gak ketemu ya. Aku pakai aja yang ini nih, yang warna hitam itu ya, kayak kaos kaki gitu. Aku pakai aja itu, soal tadi malah kepencet remove guys, jadinya hilang ya. Pakai kepencet lagi, padahal itu kayaknya tadi udah pas. Ini kali ya. Nah gantinya ini aja nih guys, gini warnain merah. Ntar dulu, ini kasih sepatu aja dulu ya, warnain merahnya nanti. Sepatu polisi biasanya kayak gimana guys? Sepatunya hitam atau gimana ya? Ini aja kali, nanti diwarnain biru guys nanti. Nah biru, warna baju polisinya birunya diganti gak ya? Apa biru biasa aja? Birunya yang mana ya kira-kira yang bagus? Ini aja kali ya, biru agak biru tua dikit gitu. Topinya juga ganti ke biru tua yang sama kayak warna bajunya. Terus celana, tangan sama sepatunya biar biru semua. Nah guys, ini udah aku skip ya, jadi udah biru semua. Biar gak lama gitu ngewarnain birunya, biar agak cepet dikit ya. Tapi ini kayaknya bajunya ini kurang panjang, ini aku cari aja nih biar baju yang panjangnya. Dicari baju yang lebih panjang dikit guys. Mana ya ini gak ketemu-temu. Kok gak ada sih?
Cobalah, bentar aku cari dulu, guys. Nah, guys, ini udah ketemu ya. Udah ketemu nih bajunya, tinggal warnain biru. Nah, udah kayak polisi banget nih, guys. Udah biru gini. Tapi apa yang kurang ya? Oh, ini guys, apa sih namanya tuh? Sabuk ya, sabuk polisi. Yang cocok mana ini? Yang cocok buat polisi ini kali nih. Apa yang lain? Coba cari dulu yang agak bagusan. Ini mah sabuk karate. Apa ini ya? Ini aja nih kali. Warnain biru juga apa gak usah ya? Coba pas atau enggak. Tapi kayaknya jelek ya kalau diwarnain biru. Udahlah, biarin ininya sabuknya warna kulit aja gitu ya, coklat. Sekarang senjatanya ini apa sih? Pistol ya. Biasanya kan polisi pistol gitu, kalau senjata gede gitu biasanya tentara ya, guys ya. Biasanya tentara. Nah, ini aku cari pistol aja nih kayaknya ya. Kayak pistol kecil gitu. Ini apa? Itu dua kayaknya, malah dua pistol. Oh, enggak deh. Ini aja nih, guys. Bagus ya. Pistolnya ini aja. Nah, tangan satunya biasanya kan polisi pegang kayak pentungan gitu, guys. Buat nangkep maling ya biasanya pentungannya. Coba ada gak nih? Wah, ini malah kayak senjatanya orang purba, guys. Yang biasa apa sih? Di zaman dulu gitu ya, malah itu juga malah gede banget, guys. Nah, guys, ini kayaknya udah ketemu ya. Ini senjatanya ini malah kayak pedang sih gitu, kayak pisau. Tapi udahlah, biarin, ini cocok ya. Tinggal skillnya aja nih, guys. Skillnya apa ya? Polisi paling ngindar-ngindar doang sama nyerang. Ini dodge-nya apa ini? Ini aja kali ya. Shogun itunya skillnya. Terus ini biar bisa marah gitu. Terus lain bisa marah apa ya? Tambahin dodge lagi kali ya. Biar bisa ngindarin banyak serangan polisinya. Terus kasih skill aktifnya gak, biar bisa nyerang kayak pakai tornado apa gitu. Tapi kayaknya gak usah ya, soalnya kan polisi biasa, bukan yang aneh-aneh, guys. Kayak yang pas itu bikinnya ada skill lain. Ini aku skip aja nih ya, soalnya ngeklik-ngeklik agak lama. Nah, guys, ini udah semua nih, ditambahin statnya. Soalnya kalau gak di skip itu kayaknya agak lama ya, malahan biar agak cepet aja gitu ngeklik-ngekliknya, langsung selesai gitu ya. Nah, ini dites dulu nih unitnya. Tapi kok kayaknya nembaknya agak kelamaan gitu ya. Agak apa sih, agak lama ininya ngisi pelurunya, guys, agak lama. Tapi biarin aja lah ya. Ini dodge-nya aku ganti aja sama skill maju gitu, kayak apa sih gitu, nabrak maju lah ya, kayak banteng gitu, guys. Kayak banteng yang biasa dipakai jadi uji coba itu, ngetes unit ya. Tapi yang mana nih kira-kira yang bagus? Ini kali udah ya, coba dites lagi. Ini masa lawannya raksasa ini? Emang bisa ya? Coba kuat atau enggak? Wah, kayaknya kuat sih ini. Kuat ya, jadi langsung aja nih, guys. Kayaknya gini aja ya unitnya. Tinggal dikasih nama polisi, terus tinggal di foto aja deh. Nah, tinggal buat gambarnya. Nah, bagus tapi ya kayaknya ini polisinya. Bentukannya juga udah bagus gitu, guys. Nah, sekarang tinggal kita coba aja nih, guys, unitnya. Ini masukin dulu unitnya ke grupnya gitu ya. Nah, tinggal dicoba deh sekarang.
Harusnya sih bagus ya, soalnya ada tembakan jarak jauh sama pedang gitu jarak dekat. Nah, pertama ini lawannya apa ya? Nah, polisi. Coba lawan Shogun kali ya. Siapa yang menang nih? Siapa ini? Oh, polisinya menang, guys. Sekali ditabrak Shogunnya mati. Coba lawan samurai. Siapa yang menang? Masih dong polisi yang menang, guys. Lawan pasukan kipas nih, siapa yang menang? Wah, polisi lagi yang menang. Wah, kuat ya ini unitnya. Coba lawan dua pasukan kipas sama satu pasukan taps itu yang nembak-nembak. Coba siapa yang menang? Oh, kalah ya itu sama yang nembak-nembak. Tentara yang bawa apa gitu ya, tembakan gede, kalah, guys. Tapi ini polisinya cuma pakai pistol juga kuat ya. Lah, tapi ini polisinya dia yang maju, dia yang mati malahan. Tentaranya malah pose gitu, apa mau jatuh tapi belum mendarat di tanah udah keburu di paus gitu ya. Oh, ini apalagi? Sekali tembak langsung mati, guys. Apalagi ya kira-kira? Oh, nih lawan King coba. Malah ketaruh banyak King. Kayaknya sih polisi yang menang ini. No kan? Beneran menang polisinya, guys. Nah, ditangkis-tangkis no pelurunya pakai pedang, tapi akhirnya siapa yang menang coba? Oh, akhirnya yang menang tetap aja polisi. Dua kali tembak Kingnya mati, guys. Coba lawan dukun, siapa yang menang? Wah, siapa yang menang nih? Wah, ini dong, guys, apa namanya, polisinya menang ya. Coba lagi, siapa yang menang? Soal tadi polisinya yang menang, guys. Ini angin topan dari mana ya? Dari polisinya apa? Oh ya, guys, ini angin topan dari polisinya. Kayaknya tadi aku ngasih skillnya ada yang angin topan deh. Kayaknya iya ya. Biarin lah. Biar agak bagusan dikit gitu skillnya. Ini lawan karate, karatenya ditendang mati, guys. Malah menang polisi. Padahal di episode kemarin ini karate bagus banget kan. Ini menang mulu di pas dicobanya. Sekarang malah kalah sama polisi, guys. Coba lagi. No, mati karatenya. Gak bisa kayaknya ya lawan jarak jauh. No, mati juga. Tapi padahal itu dia udah kena duri polisinya, guys. Udah kena duri tapi masih hidup. Coba lawan mamut nih. Lawan mamut. Wah, mamut sekali tembak mati, guys. Padahal badannya gede gitu ya tapi mati. Aduh. Coba lawan ini nih. Wah, sama aja sekali tembak mati. Tapi malah jadi nyatu gitu, guys. Agak ngebak dikit ya. Lawan apa lagi nih kira-kira? Coba lawan ini. Kenapa kebanyakan kalau unit dari tapsnya sekali tembak mati? Coba lawan Monkey King nih. Siapa yang menang? Kayaknya sih polisi. No kan, bener kayaknya polisi, guys. Soalnya ini bagus ya polisinya. Unit polisinya bagus. Coba lawan ini nih. Beruang terkutuk sama mana sih, banteng? Banteng, nah. Lawan banteng. Terus ini pemanah ular, nah. Wah, kalah sih ini polisinya, guys. Udah digigitin ular, diserang banteng. Wah, pasti mati ya ini. Coba tapi lihat dulu, siapa tahu menang. Lagi. Wah, mati nih, guys, apa namanya, bantengnya. Tapi polisinya malah nembakin ular. Nembakin ular ya polisinya. Darah polisinya juga setengah aja belum lagi tadi.
Nah, polisinya marah ngeluarin angin topan, guys. Wah. Ini kuat banget ini polisinya, bisa menang apa ini? Coba lihat. Blue Victory. Iya, guys, ini polisinya menang loh. Bisa gini kuat banget ya. Aduh. Malah dia di dalam angin topannya gitu lagi. Kayak kesleo gitu mau jatuh, guys. Coba lawan apa lagi ya sekarang? Kayaknya pekalah semua deh ini sama polisinya. Coba deh aku kendaliin ini unit kecil yang bawa apa sih? Perisai gitu ya. Yang bawa perisai. Kebawa angin topan, guys. Kebawa angin topan ya, sampai muter-muter tadi. Tapi tetap aja yang menang nih polisi. Coba lawan apa lagi nih? Lawan Reaper kali ya. Reaper apa tengkorak? Coba lawan pasukan tengkorak nih. Lawan pasukan tengkorak, siapa yang menang? Nah, guys, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang, guys. Like sebanyak-banyaknya ya. Pasukan tengkorak udah mau nyerbu nih, guys. Banyakin pemanah kayaknya ya. Tapi gak usah deh, nanti langsung mati takutnya. Takutnya nanti polisinya langsung mati lagian. Kasih bantuan aja ini satu. Coba siapa yang menang. Tapi kayaknya gak usah perlu bantuan deh. Ini polisi udah kuat banget malahan, guys. Udah kuat banget ya. Nggak, kasih vampir satu. Kasih pemanah lagi satu. Ayo, ini satu versus berapa? Ini banyak pokoknya ya. Ada reapernya lagi. Ayo, harusnya ini bisa disangkutin gak sih di apa sih, kayak guritanya Reaper polisinya. Tapi kok gak kesangkut ya? Apa yang kesangkut cuma kayak unit biasa doang? Kayaknya iya, guys ya. Unit biasa doang kayaknya yang kesangkut. Nah, sekarang yang menang polisi nih harusnya. Ya guys, harusnya polisi ini yang menang ya. Wah, polisinya itu kabur malahan, kayak takut gitu ya. Wah, angin topan nih. Keputer-puter lagi malahan. Yang menang biasa, guys, polisi yang menang. Udah kuat banget sih ini polisinya. Nongol lagi dia dari angin topan. Coba lawan apa lagi ya ini kayaknya. Ini tambah mamut kali ya. Tambah mamut kali, guys. Nah, terus apa lagi ya? Udahlah kayaknya gini aja ya, yang terakhir nih. Coba lihat dulu siapa yang menang. Ini kayaknya polisi yang menang, guys. Ya udahlah, segini aja dulu ya kayaknya episode aku kali ini. Kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang, guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.